Kampungku dijuluki Kampung Atas. Adanya di lereng Gunung Esing, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dari ibu kota Jakarta jaraknya tak jauh, sekitar 51 km saja. Namun bicara akses di sini, seakan kampungku ini ada di garda depan bangsa. Hanya ada dua cara menuju ke sini. Jalan kaki 3 jam atau menggunakan sepeda motor melintasi tanjakan terjal. Kondisi ini yang kerap membuat warga kampung merasa terisolir. Malu-malu kala bertemu orang baru. Namaku Saleh, guru di Kampung Atas. Dia paling kiri dan siapapun orang yang merapkan perkara dunia, kemuliaan di dunia itu semua harus diasari dengan ilmu. Di dunia kita ingin mulia, di akhirat pun kita ingin mulia. Agama jadi pelajaran utama untuk anak-anak. Selanjutnya baru pelajaran umum. Tak salah sebenarnya. Namun, dalam perkembangannya, para orang tua beranggapan saat ilmu agama sudah dikuasai, buat apa belajar hal lain? Itu sebabnya sekolah lambat berdiri. Sekolah dasar jarak jauh baru ada tahun 2001. Kita kan udah termasuk daerah tertinggal, tapi gimana caranya supaya maju gitu? Nggak ada cara lain seperti kita harus dari sekarang nih kita belajar sekolah ya, terutama SD langsung ke SMP, SMA dan perguruan tinggi lah gitu, seperti itu. Anak-anak terpaksa berkompromi dengan keadaan. Mereka harusnya tengah giat menggapai cita kini. Namun apa daya, kala orang tua memilih mengirim mereka ke kota. Diekspor, warga mengistilahkannya. Pipih, 14 tahun, salah satunya. Ia harusnya duduk di kelas 3 sekarang. Mau sendiri gitu. Kan waktu sekolah teman-teman udah pada beli baju coklat. Ibu belum beli, terus Ibu kerja aja. Malu kalau belum beli baju coklat. Orang-orang pakai baju coklat, terus sendiri nggak pakai, jadinya malu. Ibu pengen pinter gitu sekolah. Mau sekolah pengen pinter, tapi nggak punya modal. Sebagian memilih menikah. Pilihan ini dirasa lebih gampang daripada beranjak dari kampung halaman. Seperti Solihat. Ya, saya sih nggak mau ya, nggak mau buru-buru nikah. Tapi kan namanya juga di kampung gitu ya. Kerja juga nggak boleh sama bapak. Terus sekolah juga kadang datang kadang enggak gitu, terus ya udah. 4 tahun sesudahnya pernikahan Solihat berujung pada perpisahan. Risiko inilah yang belum dipahami kebanyakan orang tua di sini. Menikah dini tak salah, hanya saja harus dibarengi kesiapan fisik dan psikologis. Hadirnya pendidikan menengah gratis, ku yakin sedikit mampu menjawab persoalan mereka. Namanya TKBM Ashifa.
Masalahnya, kini jumlah tenaga pengajar masih minim. Hanya ada 5 guru. Kuusahakan kondisi ini tak menyurutkan semangat. Saya diingatkan nama guru saya dulu ya. Katanya kalau datang ke sekolah, kalau datang ke pengajian itu harus datang lebih dulu. Kenapa? Karena katanya supaya jadi teladan anak-anak katanya gitu, kata guru saya. TKBM ini sendiri berdiri di bawah naungan Yayasan Sekolah Rakyat Bogor. Berstatus SMP terbuka, gratis untuk semua siswa. Itu pendapatan mereka per setengah hari itu sekitar 35-40 ribu per hari. Sementara mereka punya anak 5-7 anak. Bahwa generasi bangsa kalau nggak sekolah, kalau nggak punya ilmu pengetahuan, kalau nggak punya pendidikan, bagaimana bisa dia bisa membangun wilayahnya sendiri? Nggak usah bicara yang skupnya yang lebih besar. Ya, kita bicara skup yang kecil, desa mereka lah. Sekarang kamu harus punya cita-cita. Apa sih cita-cita kita? Kamu sendiri yang tahu, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi guru. Cita-cita mereka bukan sekadar impian. Mimpi mereka jadi bagian. Kemana negeri ini akan terus berlayar. Kalau saya mengajar di tempat yang lebih bagus, nggak ada harapan. Cuman harapan saya kalau anak-anak saya udah jadi, saya pek. Satu nasihat bijak mengingatkanku soal pentingnya orang berilmu. Agama bahkan memerintahkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, bahkan hingga maut merenggut. Tak ada kata cukup untuk belajar. Itu sebabnya pengajian rutin di sini. Bagaimana diturunkannya kitab Al-Qur'an? Ku kombinasikan dengan pelajaran umum. Adalah dari permintaan warga di sini ya, mengenai masalah agama. Yang paling utama itu agama katanya gitu ya. Oleh karena itu, yang saya perdalam di pendidikan ini adalah agama, ya agama Islam ya. Tapi mencakup semua pelajaran, termasuk IPS-nya ada, IPA-nya ada, matematikanya ada gitu. Karena ku ingat Tuhan menjanjikan kedudukan mulia bagi orang-orang berilmu. Ya, siapa yang menghimpun kitab Al-Qur'an? Karena kan di sini anak-anak belum tahu apa sih artinya sekolah sampai tinggi-tinggi gitu ya. Kadang-kadang kan di sini hanya sekedar ngapain sekolah tinggi-tinggi, kadang-kadang ada. Tapi kita ngasih rangsangan, kita harus contoh anak-anak yang di sana, anak-anak yang di kota lah minimal gitu ya. Kita harus contoh tuh. Nah, apakah kita bisa? Insya Allah kalau ada kemauan dan ada kesemangatan, insya Allah kita akan bisa. Selama ada usaha, kami yakin cita-cita tak sekedar angan-angan. Meskipun sekolahnya kecil, tapi saya semangat. Kenapa? Karena saya pintar. Kalau saya mengajar di tempat yang lebih bagus, nggak ada harapan. Cuman harapan saya kalau anak-anak saya udah jadi, saya pengen bikin tempat yang lebih bagus daripada itu. Nah, itu harapan saya. Aku pun terus belajar dari mereka, para siswa. Namanya Muhammad Tolib. Siswa kelas 2 di TKBM. EM kami memanggilnya. Ia anak ke-8 dari 9 bersaudara. Sang ayah telah meninggal 3 tahun lalu. Oleh karenanya, ia jadi salah satu tumpuan keluarga kini. Di keluarganya pula, hanya EM yang tetap bersekolah. Bagiku, ia adalah anak pejuang. Bantu-bantu emak, babat-babat. Terus, kalau enggak ke sini, ke sawah. Kalau enggak ke sawah, ngojek. Terus,
ya setiap harinya nggak pernah libur bekerja, kalau kecuali hari Jumat gitu. Kalau Jumat kan nggak kemana-mana, harus sholat Jumat dulu ya, terus habis sholat Jumat ya ke sekolah, pulang sekolah ngaji. Ia kerap bekerja di kebun usai sekolah. Jaraknya 3 km menerabas bukit. Hasil kerjanya kini baru mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, tak pernah sekalipun kudengar ia berkeluh kesah. Katanya, demi ibu. Namun ditanya biaya, gitulah tersanggup. Kerda harga repot. Kerja aja nuletik. Kamu itu nuletik kena yang kapas santri. Buat bantu emak, buat bantu adik saya yang kecil. Daripada nganggur, saya mendingan bantu emak di hutan. Kalau nganggur kan itu nggak baik gitu. Kalau bekerja kan ada hasilnya. Masih bisa perjuangkan, nggak bakal menyerah gitu sebelum tercapai cita-cita menjadi orang yang sukses, menjadi insinyur gitu lah. Terus pengen sekolah. Sementara itu, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebanyakan warga bergantung dari hasil kebun. Termasuk aku. Kami bersyukur Tuhan menganugerahi tanah subur. Istri juga anak budi saya kan di majelis. Terus saya nikah, kemudian dikasih kebun sama orang tua, mertua ya. Katanya itu urusin, katanya kebun. Udah saya baban. Terus saya nanamin pisang. Lumayanlah penghasilan satu minggu sekali, setengah bulan sekali, alhamdulillah gitu. Pokoknya jangan sampai meninggalkan anak-anak dan jangan sampai istilahnya terlena oleh pekerjaan yang lain. Itu kata istri saya. Dadar! Istriku mendukung sepenuhnya jalan yang kutempuh. Kan sebelum nikah udah ngajar gitu. Udah ngajar anak-anak gitu, udah ngajar ibu-ibu sebelum nikah. Jadi gak bisa apa-apa kalau dia suka mu. Biar ada pahala gitu ya. Kalau dikembangkan buat masa depan gitu. Bagi kami, jalan ini adalah medan perjuangan yang kelak akan berbuah manis. Kami percaya. Banyak yang daftar guru ya, utamanya gitu. Banyak yang daftar terus pas udah melihat lokasinya, jadi ya. TKBM Ashifa didirikan di Kecamatan Rumpin saat awal 2000-an terpapar fakta. Ribuan anak di pedalaman kecamatan ini tak dekat dengan pendidikan. Sejauh ini penyebabnya ada 3 faktor. Infrastruktur yang minim, faktor ekonomi warga, serta budaya warga soal pendidikan. Pendiri TKBM ingin memperbaiki tradisi itu, mendekatkan dunia pendidikan pada anak-anak. Kami bergabung setelahnya. Kita itu mencari wirausaha terlalu berat. Kebanyakan harus menebang pohon, dibikin areng, itu terlalu besar sekali. Selain jadi gundul, ya mungkin kita harus larinya ke hutan untuk membuat areng. Tapi kalau ini kan sudah siap di dekat kampung. Hari ini kami belajar berwira swasta, bermodal material yang dekat dengan keseharian mereka. Kalau yang terlalu muda ini bambunya suka pecah, kalau yang udah tua ini
suka biasa kalau masih muda ini kayak gini parahnya semua. Cara sederhana ini memudahkan para pengajar mentransfer ilmu, sekaligus mempererat solidaritas di antara kami dan anak-anak. Bikin anyaman kayak gini emang nggak bisa sendiri, harus dibantuin sama lain. Kalau emang udah bisa kayak gini, mungkin nggak perlu beli sendiri gitu, nggak perlu ngeluarin modal gitu. Jadi bisa buat pelajaran juga. Sebelum tahun 2005, hanya ada dua guru di sini, Pak Cecep dan aku. Kini sudah ada 5, UNEP salah satunya. Ia alumni angkatan pertama di TKBM. Usai lulus SMK di kota, ia memilih pulang berbakti di kampung halaman. Banyak yang daftar guru ya, utamanya gitu. Banyak yang daftar terus pas udah melihat lokasinya, jadi ya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu orang sini harus ada yang menjadi guru. Kenapa ya? Kalau orang sini kan mungkin sudah biasa ya, dari segi keadaannya, dari jalannya gitu kan, mungkin sudah biasa gitu. Kalau orang lain mungkin karena dia mundur, karena belum biasa. Sebenarnya pernah ada guru-guru lain, namun tak jelas kapan akan datang. Akhirnya, daripada menunggu ketidakpastian, kami fokuskan memupuk semangat anak-anak. Guru yang sudah dijadwalkan itu jarang datang. Ya kan anak-anak kadang-kadang suka nungguin. Ya, suka nungguin. Terus kalau nggak datang, sehari nggak datang, dua hari nggak datang, kan jadi korbannya anak-anak. Maka dari itu saya gimana caranya mengusul ke pengelola atau ke kepala sekolah, bagaimana kalau yang umpamanya alumni saja yang dijadikan guru di sini, gitu. UNEP jadi salah satu harapan yang lahir. Menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Kita jadi suri tauladan lah, terutama kita sebagai gurunya harus lebih. Dari mulai anak belum bisa baca sampai setara kelas 6 SD. Tim itu menobatkan bahwa paket A sumbung juara nasional. Tim itu menanya, kalau kamu menang, apa yang kamu mau? Salah satunya murid ada yang menjawab, katanya pengen ada listrik, masuk lampu ke sini. Ya. Perjuangan kami pernah berbuah manis. 2010, di TKBM kami bisa berbangga. Salah satu anak didik kami memenangkan kejuaraan paket A tingkat nasional. Prestasi mereka jadi secercah harapan. Anak-anak semakin terpacu menimba ilmu. Apa yang Kelas 5. Ya, emang suka baca? Suka. Buku pelajaran apa sih yang dibaca? Indonesia. Sejarah tentang puisi. Kami pun semakin yakin, keterbatasan tak akan sedikit pun menghalangi prestasi kami. Kabar baiknya kini, tingkat kelulusan anak sekolah dasar telah tinggi di kampung. Mungkin ada sekitar 60 anak. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun-tahun lalu. Syukurlah. Selanjutnya, jadi tugas kami untuk mendidik mereka. Kendalanya kini, bangunan yang kami tempati masih terbatas. Ini tempat belajar anak-anak dan ibu-ibu juga di sini belajar. Cuma sekarang lagi diliburin karena ini lagi dibangun. Maksudnya untuk nampung anak-anak ya, tadinya cuma sedikit ya, karena tidak muatnya ini lahan, ini majelis,
terpaksa saya bangun lagi lebih gede daripada ini. Kalau emangnya udah beres, nanti kan di Kuksumpung SMP kemungkinan tidak cukup, insya Allah mau ditarik sini, mau pakai belajar sini. Kami bukannya tak mau meminta bantuan ke pemerintah. Ada persoalan birokrasi yang membuat kami berpikir, lebih baik kami bergerak mandiri, cepat dan nyata. Jika harus menunggu, lalu sampai kapan anak-anak harus terbengkalainya? Harapannya ingin ya anak-anak itu ke depannya bisa belajar dengan tenang. Walaupun ala kadarnya ini tempat, mudah-mudahan pemerintah juga ikut membantu dalam proses pendidikan dari mulai SMP, mungkin SMK juga akan dibuka karena emang jauh lokasinya. Harus ke sana itu butuh waktu 2 jam untuk berjalan kaki. Sedangkan pemerintah belum pernah menyentuh ke wilayah ini. Sampai anak-anak pun banyak yang tidak sekolah. Tiap anak terlahir dengan fitrah kecerdasan. Layaknya mutiara yang terpendam di dasar lautan. Ia akan berkilau saat diasah. Seperti itulah anak-anak kami di sini. Kami percaya mereka adalah harapan bangsa yang kelak akan turut memuliakan negeri ini. Nama saya Sumaria, cita-cita saya pengen jadi dosen. Nama saya Nono, cita-cita saya ingin jadi pemain sepak bola Indonesia.